Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, Mimin kembali membahas para suami harus tahu ternyata ini 7 bagian tubuh wanita paling suka disentuh. Silakan tonton videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Berikut adalah bagian tubuh dari wanita yang paling suka disentuh oleh suami. Membuat pasangan terangsang tidaklah mudah. Ada beberapa bagian tubuh yang sebenarnya mudah terangsang. Akan tetapi, para suami biasanya tidak tahu bagaimana merangsang pasangannya. Nah, berikut adalah 7 bagian tubuh yang paling suka disentuh. Yang pertama, leher. Leher menjadi salah satu bagian tubuh yang paling disukai wanita untuk disentuh. Jadi, jika suami menyentuh serta menciumnya, otomatis akan wanita semakin bergairah dan terangsang. Yang kedua, rambut. Rambut merupakan salah satu bagian tubuh yang paling disukai wanita untuk disentuh. Jadi, tidak ada salahnya jika para suami memperhatikan bagian ini saat berhubungan badan. Para suami bisa bermain dengan rambutnya, membelai dan memijat lembut kulit kepalanya supaya merangsang. Selain rambut, bagian tubuh yang juga tidak kalah disukai wanita untuk disentuh adalah paha bagian dalam. Bagian tubuh yang satu ini bisa menjadikan seorang wanita terangsang, maka dari itu bagian tubuh ini sangat disukai oleh wanita jika disentuh. Selain 3 bagian tubuh yang telah disebutkan tadi, bagian tubuh wanita yang suka disentuh adalah punggung, perut, payudara, dan bagian belakang lutut. Setidaknya itulah beberapa bagian tubuh wanita yang paling suka disentuh oleh pasangannya. Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar jika kalian ada pendapat lain tentang bagian tubuh wanita yang paling suka disentuh. Semoga bermanfaat, sekian dan terima kasih.